بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita semua. Sama-sama juga kita mendoakan, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan umur dan juga apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah untuk beliau. Amin. Dan juga sahabatnya Bapak Al-Qur'an, alhamdulillah yang kalau wajah beliau saya tidak asing lagi ya gitu. Biasanya kalau saya di rumah panggil beliau ini Obu, tidak tahu nama sebenarnya. Alhamdulillah dengan pertemuan kita malam hari ini kita sama-sama tahu nama beliau. Dan juga selalu kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan keselamatannya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya sahabati Ibu Kapolres diwakili oleh Bapak Sabri. Ya sahabati Bapak Kepala Dusun, alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini Bapak Kepala Dusun Bapak Kepala Dusun untuk menjawab berserta dengan RT dalam ruangan itu suatu Bapak. Ya sahabati Bapak Ketua Mubili beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Imam beserta pegawai selanjutnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Bapak Suhaimi Budi, alhamdulillah berhadir untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pemuda beserta seluruh anggota pemuda yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta tim pelaksanaan keselenggaraan ini Mama Ali Belakang Cepi Pantai 2 tahun Dusun Kemudian yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah di selanjutnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita sempat hadir di masjid yang kita cinta ini untuk mengikuti kegiatan rutinitas tahun kita yaitu Islam Merah. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid ini menjadi amal berkah untuk kita semua. Amin. Dan juga tak lupa beri salam kita berikan kepada juru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliau beliau itulah yang telah membawa kita dari alam negeri lapan, alam dunia menuju alam terang di bumi iman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah para jemaah, bismillah yang saya muliakan. Pertama sekali saya menghaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Camat, perwakilan dari Kapolres dan juga pemerintah yang telah sudi datang memenuhi undangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada malam hari ini semoga berjalan dengan lancar. Dan juga saya mengaturkan ribuan terima kasih kepada panitia beserta tim beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu khususnya masyarakat Dusun Tugurejo yang telah sudi baik itu menyumbangkan pemikiran,
tempat ini menjadi amal ibadah kita di kemudian hari nanti. Amin, amin, amin. Di samping itu juga saya berharap sekali kepada bapak-bapak, terutama ibu-ibu dan juga ibu-ibu yang membawa anak-anak di bawah balita, mohon dijaga ketenangannya supaya nanti apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an kita pada malam hari ini bisa kita bawa balik. Jangan nanti sampai di rumah mungkin ibu-ibu ini ada lakinya yang pergi, ya gitu. Nanti sampai di rumah ditanya oleh lakinya, "Dek, apa cerita ceramah tadi? Hendak masak rukun di awal tahun." Ya, ya. Kenal tadi. Enak buat masak dan ketua yang dengar. Padahal yang buat ibu itu mohon maaf. Ya mohon, saya katakan sekali lagi, tolong terutama ibu-ibu dan juga anak-anak, jaga ketenangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz itu nanti agar bermanfaat untuk kita semua dan menjadi kedepannya kepribadian kita sesama umat, dan juga kita jadikanlah acara pada malam hari ini sebagai ladang amal bagi kita semua. Dan juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat Dusun Kemurejo umumnya, kepada masyarakat Desa Kemurejo, yang bahwa di Balai Desa itu ada kebijakan saya selalu kepada desa, pelayanan untuk administrasi masyarakat di Balai Desa dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 8, jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Ya kalau sebelumnya mohon maaf saya katakan jam 12 ke atas itu sudah sulit mencari perangkat desa yang ada di Balai Desa. Hal dengan kebijakan saya tersebut, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang juga urusan administrasi kepada pemerintah desa, pelayanannya dari hari Kamis, dari hari Senin sampai hari Kamis, buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau seumpamanya ibu-ibu datang ke Balai Desa pada jam kerja, tidak ada perangkat saya di desa, cepat laporkan kepada saya. Karena ini saya ingin memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang dalam urusan dengan Bapak Kepala Desa siap 24 jam. Kalau yang tua-tua di pas pagi, tak apalah melalui telepon, kan itu Pak Kades. Kami ini perlu dengan Pak Kades. Saya lagi kurang, maka lah agun. Ya malu lah rumah Pak Kades jauh. Telepon saya siap, insya Allah saya datang. Tapi yang tua dari saya, kalau yang sepahyo saya atau yang bawah dari saya, ya celaka. Nah itu perlu saya sampaikan kepada masyarakat Desa Belapa, yang untuk kedepannya saya selaku pemimpin di Desa Belapa berharap sekali kepada khususnya kepada masyarakat Kemurejo, umumnya kepada masyarakat Desa Belapa, sama-sama kita membangun desa yang kita cinta ini. Jangan ada perpecahan belahan di antara kita. Dan juga saya berharap sekali lagi saya mengimbau kepada ibu-ibu, tolong nanti ketika Bapak Ustaz kita menyampaikan tausiah beliau,